Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dayang Nadia binti Mawi akan membentangkan kajian bertajuk Dokumentasi Nilai-Nilai Tradisional dalam Seni Usungan Adat Kedatuan Masyarakat Bajau Sama di Kota Belud. Pada peringkat pengenalan, umumnya usungan bermaksud tandu merupakan alat pengusung yang dirangka khas untuk mengangkat orang perseorangan dan sebagai pengangkutan oleh masyarakat lampau. Kajian adalah merujuk pada warisan budaya usungan adat kedatuan serta komponen budaya usungan. Pemerhatian terhadap warisan budaya usungan diambil kira dari aspek adat kedatuan dan penggunaan usungan dari segi istilah dan budaya. Dari segi kajian, dokumentasi nilai-nilai tradisional dalam kajian ini diterjemahkan melalui pemahaman fenomenologi estetik seni visual. Ia mendedahkan aspek nilai estetik pada usungan yang sinonim dengan struktur sosial budaya masyarakat Bajau Sama di Kota Belud. Fenomenologi mewakili dikotomi, pembelaan dan sintesis budaya, manakala estetik mewakili unsur dan aspek. Ia mengenal pasti bagaimana sebuah kesedaran estetik diwujudkan melalui dokumentasi nilai-nilai tradisional usungan adat kedatuan. Berikut adalah paparan usungan bagi adat kedatuan. Komponen usungan adat kedatuan meliputi bahagian rangka usungan yang diperbuat daripada bambu atau kayu. Yang kedua adalah sempangan, merupakan hiasan pada bahagian luar usungan. Yang ketiga adalah kipas pacak yang dipasang pada sekeliling usungan. Yang keempat adalah sambulayang yang dipacakkan pada bahagian hadapan usungan. Yang kelima adalah payung pejuntai adat. Dan yang keenam adalah payung ubur-ubur adat. Berikut adalah objektif kajian. Dan berdasarkan analisis terhadap semua aspek, objektifnya adalah mengenal pasti warisan budaya usungan adat kedatuan di Kota Belud. Yang seterusnya adalah menginterpretasi elemen aspek estetik fenomenologi seni visual terhadap warisan budaya usungan adat kedatuan di Kota Belud. Seterusnya adalah metodologi kajian menggunakan pendekatan kualitatif dan penggunaan teori. Teori dalam kajian ini adalah teori fenomenologi yang merupakan sebuah falsafah seni hasil pemikiran Edmund Husserl yang memberi kesedaran terhadap kepentingan estetik dalam sesebuah karya seni. Teori ini bertujuan untuk mengenal pasti nilai-nilai tradisional dalam objek budaya warisan usungan adat kedatuan. Sementara itu, estetik adalah untuk mengamati. Berdasarkan beberapa petikan daripada penulisan, menjelaskan estetik adalah sains tentang keindahan yang merujuk pada refleksi berbentuk falsafah yang mempamerkan sifat-sifat keindahan. Jadual 1.1 memaparkan aliran pendekatan fenomenologi terhadap estetik warisan budaya usungan, yang mana fenomenologi terbahagi kepada tiga, yaitu dikotomi atau penduaan, yang kedua adalah pembelaan, dan ketiga adalah sintesis budaya. Okay, berikut merupakan bahan kajian usungan adat kedatuan yang dipaparkan secara visual. Ia merangkumi komponen usungan adat kedatuan seperti rangka usungan, sempangan, kipas pacak, sambulayang, payung pejuntai adat, dan payung ubur-ubur adat. Kelima-lima komponen ini merupakan komponen terpenting dalam pembinaan sebuah usungan adat kedatuan. Berikut memaparkan peringkat analisis kajian yang mengetengahkan unsur estetik sebagai panduan. Umumnya, unsur estetik terbagi kepada empat bahagian utama seperti bentuk, warna, tema, dan motif. Seterusnya adalah aliran penerapan nilai tradisional di sebalik estetik warisan budaya usungan, yang mana terbagi kepada aspek estetik dan unsur estetik. Pada bahagian aspek estetik, terbahagi kepada tiga bahagian, yaitu absolutisme, anarki, dan relativisme. Absolutisme adalah penilaian secara mutlak mengikut aturan sediakala. Anarki adalah penilaian mengikut pendapat dan bersifat bebas namun masih berteraskan aturan sediakala. Manakala relativisme adalah penilaian tidak mutlak dan bersifat objektif. Berdasarkan penerangan pada analisis kajian, pendekatan fenomenologi digunakan bagi menyelesaikan persoalan di sebalik nilai-nilai tradisional serta persembahan usungan adat kedatuan. Setiap peringkat memberi penyelesaian.
pada bahagian dikotomi, peringkat penyelesaiannya adalah menduakan cara hidup sebagai penyelesaian terhadap situasi cabaran yang bersifat pasif ataupun tidak mengganggu. Seterusnya, pada bahagian pembelaan pula adalah memperjuangkan tradisi budaya tempatan dengan penafian kemasukan budaya barat. Seterusnya adalah sintesis budaya, gabungan unsur-unsur budaya dan kemajuan barat dengan unsur-unsur bersifat tradisional yang berbeza dari dikotomi yang pertama. Oke, sebagai kesimpulannya, dokumentasi warisan budaya usungan adat kedatuan sekaligus menumpukan pada nilai-nilai tradisional yang dikenal pasti mempunyai simbolik tertentu merangkumi aspek-aspek estetik. Oleh itu, fenomenologi dalam kajian ini adalah usaha untuk mengungkapkan sesuatu fenomena seadanya melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Sekian, terima kasih.